Apa yang membezakan antara pengkritik dan juga pembenci ataupun haters? Pengalaman sendiri, saya pernah terima satu kecaman yang bagi saya sangat hebat. Benda tu kalau saya tak handle emosi saya, saya mungkin akan berhenti. Kecaman tu dia datang dalam bentuk komen Facebook lah. Dalam social media ni selalunya orang akan berani, dia takkan berani depan-depan. Dia akan berani untuk tulis komen sebab dia berlindung di sebalik profile picture yang mungkin orang lain punya dan sebagainya kan. Dan dia pun mungkin baru umur pun tak sampai 18. So dia berani, dia berani. Kita yang membaca kadang-kadang kita tak boleh nak nafikan. Kita ada emosi. Kita terkesan juga dengan apa yang dia cakap. Kita dalam manusia, kita kena embrace benda tu, kita ada perasaan tu kan. Tapi kalau saya tak pandai untuk bezakan ataupun kalau saya tak pandai untuk uruskan emosi saya, saya akan terlalu fokus dekat titik hitam tersebut. Jadi untuk situasi saya, mungkin situasi orang lain juga, sebenarnya yang membenci, yang mengecam, mungkin 5%, mungkin 1%. Tapi disebabkan mental kita ni terlalu fokus dekat pembenci ataupun haters ni, kita bazirkan kita punya keupayaan berfikir ni dekat haters. Beza pula dengan pengkritik. Ada orang yang PM saya, aku rasa kalau kau repair benda ni, kau boleh jadi lagi baik. Salah satu yang paling saya praktikkan selepas dia tegur adalah, kau jangan mencelah sangat dengan orang lain. Orang lain tengah cakap, kau biar dia cakap dulu. Saya terus sedar, secara sedarnya okay. Waktu partner aku tengah cakap, aku takkan mencelah. Aku akan tunggu dia habis, tunggu ada cue untuk dia pass dekat aku, baru aku start cakap. Dan benda tu repair kita orang punya chemistry dengan sangat-sangat drastik. Hasil daripada satu kritikan yang mungkin orang tu rasa macam biasa je kan. Tapi bagi saya adalah, okay, ini adalah kritikan membina. Maksudnya ini betul ni, betul ni, betul ni. Aku kena repair ni benda ni. Itu satu. Second adalah, setiap pengulas ni dia ada filler word dia ataupun safe word dia. Supaya dia tak nak nampak macam dia tak pandai nak bercakap kan. Macam ada orang dia akan cakap, lihatkanlah ini, lihatkanlah ini. Dia akan ulang, lihatkanlah. Tapi macam pengulas lain pula dia akan cakap, nampaknya di sini, nampaknya di sini, nampaknya di sini. So dia akan ulang, nampaknya, nampaknya. Nampaknya. Saya ada saya punya safe word, saya tak ingat dah apa. Tapi saya berjaya untuk buang saya punya safe word tu untuk tukar dengan variasi perkataan setiap kali saya keluarkan perkataan. Dia buatkan pengulasan tu nampak lebih menarik dan nampak lebih matang sebab kita tak ulang perkataan yang sama. Dekat situ pun, terima kasih dekat saya punya pengkritik. Bukan pembenci kan? Pengkritik saya. So, pengkritik saya yang bagi tahu, Top, kau banyak sangat sebut ni lah. Oh, ya ke? Okay, okay, okay. Aku akan kurangkan. Macam tu. So, itu bezanya pengkritik dengan pembenci. Macam mana nak menghadap dengan pengkritik dengan pembenci ni adalah, satu bendanya kita kena tahu yang ramai suka kita. Kalau kau orang yang baik lah kan. Kalau kau ramai tak suka tu, not my fault lah. Tapi selalunya adalah ramai yang suka berbanding dengan tak suka. Tengok betul-betul secara jujurnya, muhasabah balik, ini betul-betul orang tak suka ke atau aku yang selective judgement untuk tengok orang yang tak suka instead of tengok orang yang suka ramai-ramai ni. Sebab kadang-kadang ada situasinya kita in denial, kita memang tak bagus. Tapi kita in denial, oh aku bagus, aku bagus. Tak, kadang-kadang memang kau beginner. Benda tu kena terima. Harsh reality sebab kau baru mula kan. Bila dah lama kau akan dapat bezakan, okay, dia ni cakap betul ni, dia ni cakap tak betul. Yang tak betul tu kita letak tepi. Kita kena rendahkan ego sikit lah kan. Kita tak boleh macam aku sentiasa betul ke apa, prinsip macam tu tu kena elakkan lah. So kita kena jadi selfless, orang yang tengok betul-betul dari kacamata orang luar, tengok daripada kacamata orang yang bercakap tu. So kita dapat bezakan apa yang betul, apa yang salah. Mungkin bagi saya tips yang paling berguna adalah untuk tanya orang korang paling kenal dan tak dia confirm akan bercakap jujur walaupun benda tu menyakitkan hati korang. Mungkin korang boleh tanya dia. Kalau dia cakap okey, aku percaya kau ni. Maksudnya dia memang cakap okey, okeylah cerita dia. Kalau dia cakap tak okey, okey maksudnya ada benda yang kau kena repair.